Lagi di program acara Muter Gunung Kidul. Muter-muter, puter terus. Saya Meliana dan rekan saya Fariha. Di sini kita akan mengajak kalian menikmati keindahan Telaga Jungé. Ikutin kita terus yuk. Telaga Jungé merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Dusun Jungé, Desa Pacerejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini tidak jauh dari alun-alun Wonosari, hanya berjarak beberapa kilometer saja. Untuk tiket masuk ke Telaga Jungé ini gratis, kita hanya perlu membayar parkir sebesar Rp3.000. Di Telaga Jungé juga memiliki banyak fasilitas yang memadai dan memenuhi protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan yang cukup banyak, juga terdapat tempat parkir yang cukup luas, toilet umum yang bersih, serta musola. Untuk metode pembayaran di setiap warung yang ada di Telaga Jungé ini tidak bisa menggunakan uang cash, akan tetapi harus menukarkan uang dengan kepingan koin yang mana satu kepingan bernilai Rp2.000. Di sini terdapat banyak warung-warung yang menjual banyak makanan dan minuman dengan harga yang cukup terjangkau. Kalian bisa menikmati keindahan di Telaga Jungé dengan menaiki wahana air seperti perahu dan bebek air. Untuk perahu dikenakan Rp10.000 per orang dan untuk bebek air dikenakan Rp20.000 untuk 2 orang. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Budi selaku pengelola wisata Telaga Jungé. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Nah, perkenankan saya untuk mengobrol-ngobrol dengan Bapak. Ada sedikit pertanyaan mengenai terinspirasi dari apa sih kok bisa Telaga Jungé ini dibuka untuk wisata? Ya, awalnya kita yaitu sekelompok masyarakat dan pemuda yaitu ya berbincang-bincang tentang bagaimana apa bisa Telaga Jungé itu dijadikan wisata. Itu karena satu ya view-nya dapat, terus alamnya dapat. Makanya kita mencoba menggarap yaitu wisata Telaga Jungé. Jadi kita garap, ya alhamdulillah setelah kita garap bersama dengan masyarakat sekitar dan pemuda, ya akhirnya kayak gini, Pak, seperti ini. Alhamdulillah jadi rame kayak gini. Nah, awalnya cuma ya ada anak-anak, sekelompok anak muda yang datang sebelum kita garap.
Makanya kita punya inspirasi bagaimana kita garap dijadikan wisata. Ternyata ya alhamdulillah setelah kita garap hasilnya lumayan. Untuk mengenai pembayaran menggunakan kepingan itu terinspirasi dari apa gitu Pak? Ya satu, yang jelas kita itu namanya wisata kita cari yang unik. Ya, unik biar orang itu satu tertarik, kedua ada kenangan. Kalau cuma bayar pakai uang itu udah nggak aneh lagi. Nah, makanya kita mencari koin untuk sarana pembayaran itu biar unik lah. Yang jelas satu biar unik, kedua biar apa ya? Jadi pedagang itu penghasilan pedagang kita dapat tahu, bisa tahu berapa penghasilan pedagang cuma itu. Terima kasih ya Pak atas bincang-bincangnya. Nah, sekarang kita sedang berada di wisata yang kedua, yaitu di Watu Giring. Tidak jauh dari wisata Telaga Junge, terdapat wisata yang cukup estetik untuk dikunjungi, yaitu Watu Giring. Watu Giring merupakan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan batu kapur yang dahulunya tidak sengaja ditambang oleh penduduk sekitar untuk pembangunan rumah mereka pada zaman dahulu. Dari bekas tambang tersebut, membentuklah seperti candi-candi yang berundak. Sekarang kami sedang berada di tempat pengrajinan batik ecoprint di Gunung Kidul. Selain tempat wisata, di Pacarejo juga terdapat kerajinan tangan, yaitu ecoprint. Saya sedang bersama dengan Bapak Wasiran sebagai Ketua Kelompok Astarani Batik Ecoprint. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Di sini saya ingin berbicara tentang terinspirasi dari mana sih pembuatan batik ecoprint ini sendiri? Oh iya, Mbak. Jadi awalnya gini, Mbak. Waktu itu kan kami sebagai pembatik tulis itu, nah, karena batik tulis itu istilahnya sudah lama ya, udah terbiasa. Kemarin kita kedatangan anak-anak EBM yang terbentuk dalam GAMAP itu berlokasi karya di Pacarejo sini, Mbak, dan mengajak saya untuk mengembangkan batik ecoprint ini. Untuk bahannya sendiri ada daun-daun khusus tidak, Pak, untuk membuat ecoprint ini? Ya, kalau bahannya itu sebenarnya untuk daun-daun di sini itu 90% itu bisa di print, Mbak, bisa di print. Jadi itu menggunakan daun-daun di sekitar sini juga. Untuk pengrajinnya sendiri itu dari pihak mana? Dari warga sini kah atau ada pihak lain? Ya, karena itu waktu itu kita bersama anak-anak GAMAP itu untuk membentuk kelompok
Batik Ekoprint itu, terus kita melibatkan masyarakat di sekitar sini untuk kita ajak membuat atau memproduksi ini, Mbak, Batik Ekoprint ini. Terkait proses pembuatannya sendiri itu bagaimana ya, Pak? Untuk proses pembuatannya itu ya sangat berbeda sekali dengan batik tulis, karena kan batik Ekoprint itu lain, jadi sama-sama batik tapi lain gitu. Kalau batik tulis itu kan jelas itu pakai canting, dicanting, di desain gitu. Kalau Ekoprint kan itu udah desainnya itu udah dari daunnya itu. Desain dari daun. Kita bikin motif itu dari bentuk-bentuk daun yang sudah ada dan kita susun supaya menjadi terbentuk motif yang bagus gitu. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekian episode Muter Gunung Kidul kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Bye-bye.